Ketua Jurulatih Perseorangan Wanita Negara Datuk Tay Siew Bok berharap Lee Chong Wei dapat menikmati masa bersama keluarga selepas bersara. Beliau turut meluahkan rasa bangga terhadap kejayaan anak buahnya itu selama 19 tahun berkhidmat untuk negara. Siew Bok antara individu yang disebut Chong Wei sebagai pengaruh besar dalam hidupnya. Meskipun berkongsi kesedihan rakyat Malaysia yang akan merindui asi Chong Wei dalam gelanggang, Siew Bok tenang dengan masa depan di mana anak buahnya itu dapat menikmati hasil keringat dia sepanjang 19 tahun beraksi. Saya gembira. Gembira tu kenapa? Kerana saya rasa selama ni Chong Wei rasa tertekan. Beban dia banyak. So sekarang at least dia dah lepas daripada beban tu. Yang penting sekarang ialah kesihatan dia. So dia buat decision pun because of kesihatan dia. Saya rasa this is the best choice yang dia buat lah. Yang bukan mudah untuk seorang pemain macam dia ni, yang seorang pemain yang ikon yang orang cakap legend ni, nak umumkan retire. Dalam pada itu, pengarah kejurulatihan BAM Wong Chun Han menganggap persaraan Chong Wei sebagai satu kehilangan besar. Pemanah negara Khairul Anwar Mohamad meraih satu dari empat tiket individu ke Sukan Olimpik 2020 selepas berakhir kejohanan dunia di Belanda. Kejayaan itu hadir apabila Khairul Anwar mara ke separuh akhir selepas menewaskan Jack Williams dari Amerika Syarikat 7-3 pada suku akhir. Ia disahkan pengurus sukan memanah Majlis Sukan Negara MSN, Ismail Saleh yang turut berada di S-Hertogenbosch, Belanda. Malah pemanah kelahiran Terengganu itu berpeluang bergelar juara dunia buat kali pertama selepas mengesahkan tiket ke final apabila menumbangkan M. Ruman Shana dari Bangladesh 7-3 pada separuh akhir. Skuad hoki wanita negara mara ke pentas separuh akhir siri akhir wanita Banbridge 2019 apabila menewaskan Perancis 3-2 dalam saingan kalah mati di Ireland. Kejayaan tersebut membolehkan skuad bimbingan drama Rush Abdullah melangkah ke separuh akhir menentang Korea Selatan yang terlebih dahulu mengesahkan slot 4 pasukan terakhir selaku juara kumpulan B. Perlawanan melibatkan Malaysian Tigers dengan Korea Selatan itu bakal berlangsung pada 10.30 malam esok waktu Malaysia. Ketiga-tiga jaringan Malaysia disumbangkan Nuraini Abdul Rashid pada minit ke-6, diikuti Julaini Muhammad Dain dan Hanis Nadiah On. Jaringan Perancis pula dilakukan oleh Delfina Gaspari pada minit ke-9 serta Josie Van Bolius.